Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VDA Gaming, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like Subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, okay? nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran seperti skin senjata MAG7 gratisan besok Lalu ada juga bocoran bonus top up global terbaru Terus ada juga bocoran shotgun 2 one punch man yang diriliskan kembali Dan juga bocoran-bocoran yang lainnya Nah jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya Tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip oke okay? Nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya Kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama Yaitu ada bocoran skin senjata MAG7 yang sudah fix Atau bisa disebut juga sudah resmi Akan menjadi gratisan besok di game Free Fire server Indonesia yaitu nanti akan hadir di tanggal 11 itu ya 11 September 2023 yaitu dihadirkan di event misteri entah ini eventnya gimana saya juga kurang begitu tahu karena di kalender eventnya di server Indonesia itu baru ada tampilan hadiah-hadiahnya ya salah satunya adalah skin senjata MAG7 lalu ada juga loot crate diamond ada emote ada backpack dan ada juga hadiah-hadiah voucher-voucher yang lainnya Nah itu menurut kalian bagus satu tidak itu ya untuk senjata MAG7 gratisannya. Dan juga untuk loot crate diamondnya itu saya nggak begitu tahu apakah itu loot crate yang seperti callback teman. Atau loot crate seperti bonus top up diamond itu saya juga kurang begitu tahu. Untuk skin senjata MAG7nya itu memiliki atribut adalah range bertambah 2 movement speed bertambah 1 dan yang berkurang itu adalah reload speed 1. Nah, itu jadi lumayan bagus itu ya untuk skin senjata MAG7 gratisannya, yaitu adalah MAG7 special event rempek gitu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Bagi kalian yang bilang hoax Itu bukan hoax ya Karena itu sudah fix Atau bisa disebut juga sudah resmi Akan menjadi gratisan Di server Indonesia itu nanti Di tanggal 11 September Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nanti kalian bisa selesaikan misi dari event misterinya. Kalau sudah ada bocoran event misterinya seperti apa, nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk skin senjata MK7 gratisan terbaru tersebut. Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran bonus top up terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bocoran bonus top up terbaru, yaitu adalah bonus top up global itu ya dinamakan global apa itu little monster ya seperti itu dan untuk global tersebut itu hadiah-hadiah yang bertemakan mirip dengan bocoran saya sebelumnya yaitu bertemakan Halloween monster itu ya Nah itu untuk globalnya itu seperti monster kucing atau mungkin monster apa itu ya naga atau apa itu saya nggak begitu tahu. Tetapi tampilan globalnya itu sangat lucu sekali seperti itu. Nah itu untuk bocorannya itu saya dapat dari server luar negeri dan di server luar negeri itu menjadi bonus top up 299 diamond. Atau lebih tepatnya itu 300 diamond itu ya. Nah itu menurut kalian worth it atau tidak untuk bonus top up terbaru tersebut Karena itu saya baru dapat bocorannya dari server luar negeri Jadi saya belum begitu tahu apakah nantinya di server Indonesia itu juga menjadi bonus top up atau tidak untuk global little monster tersebut itu kemungkinan besar mungkin juga akan menjadi bonus top up ya karena seperti biasa untuk skin global di server Indonesia kalau nggak menjadi bonus top up itu biasanya menjadi hadiah event gratisan. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk bonus top up little monster terbaru tersebut. Semoga cepat diriliskan juga ya di server Indonesia. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran shop diskon 90% terbaru Nah ini kalian bisa lihat ya Akhirnya itu ada bocoran untuk shop diskon terbaru Tetapi sayangnya seperti biasa ya Untuk bocorannya itu dari server luar negeri Tetapi kalian bisa lihat sendiri ya Untuk bocoran kali ini itu adalah shop diskon versi terbaru itu ya ya Itu kalian bisa mendapatkan diskon itu seperti misteri shop yaitu hingga 90% dan itu kalian bisa membeli beberapa hadiahnya itu ya sekaligus banyak itu sepertinya bisa untuk hadiah-hadiahnya ini di server luar negeri itu ada emot ada juga untuk loot crate loot crate senjata ada bundle, ada backpack, dan yang lain-lain itu ya. Untuk soft diskonnya itu dinamakan Kelly's Clearance itu ya, seperti itu. Itu entah apakah nantinya juga akan diriliskan di server Indonesia atau tidak. Semoga saja, karena ini adalah soft diskon tipe terbaru atau soft diskon terbaru yang belum pernah diriliskan juga di server Indonesia. Semoga saja nantinya juga diriliskan ya di server Indonesia. Ya hitung-hitung untuk shop diskon bulan September ini ya Karena bulan Agustus kemarin Itu di server Indonesia nggak ada shop diskon sama sekali Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya Untuk shop diskon Kelly clearance terbaru tersebut Itu semoga cepat diriliskan juga ya di server Indonesia Nanti kalau sudah ada bocoran resminya Nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian Nah itu menurut kalian lebih bagus mana itu ya Antara shop diskon Misteri shop Atau kalian lebih setuju untuk bulan September ini Itu ada shop diskon terbaru Yaitu namanya adalah Kelly's Claren Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Nanti kalau saya sudah dapat bocoran resminya Saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran skin senjata shotgun M1887-an patchman yang diriliskan kembali Nah ini kalian bisa lihat ya Untuk bocoran dari skin senjata shotgun 2 OPM Atau shotgun M1887-an patchman yang diriliskan kembali tersebut Itu saya dapat bocorannya dari admin Atau bisa disebut juga GM server luar negeri Nah itu diriliskan kembalinya Yaitu di event kebanggaan karena yaitu adalah Ivan Token Ring ya atau Token Well seperti itu. Dan itu juga berhadiahkan dua bundle, ada bundle Saitama yang memakai baju tidur dan ada juga bundle Genos ya. Terus ada juga untuk skin face OPM Nah itu menurut kalian setuju atau tidak kalau skin senjata shotgun M1887 One Punch Man tersebut Itu diriliskan kembali juga di server Indonesia Karena untuk kolaborasi yang kemarin yaitu adalah kolaborasi Devil May Cry itu juga diriliskan kembali Jadi ada kemungkinan mungkin untuk kolaborasi dengan One Punch Man, Itu mungkin juga akan diriliskan Kembali itu ya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu Saja semoga saja ya Diriliskan kembali untuk skin Senjata shotgun M1887 One patchmenter baru Tersebut Walaupun sebenarnya Untuk shotgun 2 OPM tersebut Itu saya sudah punya Tetapi untuk bundle genos Dan juga bundle saitamanya Dan juga skin visnya Itu saya belum punya Itu ya Nah, itu jadi semoga cepat diriliskan juga ya di server Indonesia untuk shotgun 2OPM terbaru tersebut. Nanti kalau saya sudah dapat bocoran resminya, nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk skin senjata shotgun M1887 One Punch Man terbaru tersebut yang diriliskan kembali. Nah, itu ya, jadi untuk semua bocoran kali ini. Semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah, berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.